Awas! Oh. Ups. Alah, kanut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Admin Sarjana Jalanan. Hari ini tanggal 8 Februari tahun 2024, kita masih memantau kondisi Tanjakan Batu Jomba. Seperti yang kita lihat, bus yang lewat ini kelihatannya masih kesulitan busku melewati Tanjakan Batu Jomba. Ada mobil kancir lagi bosku. Kita lihat oleng. Oke bosku, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen supaya kita tetap semangat update terbaru video-video dari Tanjakan Batu Jomba. Oops. Tarik lagi bosku. Oops. Oleh bosku. Ups. Aduh, madu. Momen. Lalu ni ala kiri uring oh. Itu di kecil. Di sini. Mana nak berpanas? Naik. Buat kalau buat ni hai. Ya mana tu nak bagi balik. Ada ai kakak. Oleh bosku. Oops. 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 Ini baru main bosku. Awas! Awas bosku. Ini bermuatan onas, kentang, sayur-sayur bosku ya. Nah sekali abang ini. Ini bermuatan 3 ton. Ini Jadi penumpang bus Bintang Utara terpaksa diturunkan busku untuk menghindari kecelakaan. Jalan ini semakin hari semakin licin busku. Diharap kepada seluruh sopir agar berhati-hati. Begitulah kondisi Tanjakan Batu Jomba di sore hari bosku. Ini jam 5:30 waktu Indonesia Barat. Antri bosku diakibatkan banyak truk yang gagal lanjak. Ini ada mobil APD bosku, banyak yang gising. Oh. Mobil Alphard bos bakal menanjak di Batu Jomba, lalu licin. Ini Alphard tarik depan bosku, kesulitan menanjak di Tanjakan Batu Jomba. Maju. Mari. Oh. Kan segera dipakai bosku, mobil Alphard yang jatuh tadi sudah dipasang kabel silingnya. Mudah-mudahan mobilnya tidak ada terkendala. Macet bosku, dikarenakan mobil Alphard 100 bakal menanjak. Akibatkan kemacetan di Batu Jomba. Coba ditarik pakai beko bosku. Bagi yang ikut. Obru bosku. Ups. Main gila bosku. Mas terang. Nanam menidok tapi naik tangan menidok. Kanut. Oops. Dia dorong pak rame-rame bosku. Salah tira bosku.